Cepatlah babe, kata nak record video nak buat vlog. Babe, lamanya. Eh, kenapa ni? Babe. Babe, you okay tak? Kata nak buat vlog ni, nak buat skincare punya rutin. Loh, kenapa ni? Babe. Babe. Loh, macam ni, ya Allah. Kena panggil Jang ni, tak boleh macam ni. Babe. Jang! Jang! Hafiz ni tak ada keluar lah tadi. Kata nak buat vlog, lepas tu tak ada keluar pula. Macam ni Afsan. Tak ada buka pintu ni. Tak tahulah kenapa. Hafiz. Babe. Hafiz risau sebab David tadi tak keluar ni. Babe. Ya Allah. Hafiz, bukalah pintu. You okay tak ni? Keluar-keluar Afsan. Tak, kenapa? Tak, tadi I nak buat vlog dengan I. Lepas tu tak ada keluar dah. Lepas tu kunci pintu. Macam ni nak pecahkan ke apa ni? Jangan. Babe. Babe, kenapa ni tak ada buka ni? Jangan buka lah kau pecahkan pintu ni. Jangan. Dia jijik dia tu. Kenapa weh? Hafiz. Buka je jang, buka je. Be. Kenapa ni aku? Be, kenapa ni? Kau tengok buat video ya Allah. Jang bawa dia keluar jang. Kenapa ni? Tolong. Be. Kenapa ni? Kenapa ni? Tak video. Tolong. Jom 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 keluar. Tolong. Bawa keluar jang, bawa keluar. Eh keluar be. Basah ni. Jangan malam. Tak apa. Be, you, ya Allah. Kenapa? Cerita dulu, kenapa? Be. Tak nak. Tak boleh kalau susah sangat tak boleh koyak. Kenapa? Tak, aku pun tak tahu nak macam mana, weh. Sebab ni first time dengan dia. Sebab buat vlog sebelum ni okey je, be. Tak. Kenapa tak? You cerita kat saya. Tak menangis. Okey, cakap je. Tak tahu. Ya Allah. You rasa apa? You rasa apa? Penat. Kenapa? Tadi okey je. Macam mana dia hukum buat dia tak? Dah makan ubat lah tadi. Dah makan ubat tu nak pergi klinik tau. Kenapa dah ni? Habib. Aku tak nak. Kenapa? Tak tahu. Sakit lah. Sakit. Tadi I dah nampak dia temenung semua dah. Sakit. Macam ni? Kau ayah you. Kau ayah you nak? Kau pun mana? Tak nak. Baby, aku tak tahu macam mana ni. Kalau buat apa ni, ayah dah tidur lah. Ya, aku tak tahu isi dia. Aku tak tahu macam mana kan, Bibi. Apa, Bibi? Kau nak pergi klinik lah. Aku tak nak. Kau je terus pergi klinik. Buka luka kereta tu. Tak nak. Buka ni lah pintu dulu. Bangun. Hafiz. Bangun. Masa dah.
Jom, salam. Buat apa ni? Dah lewat ni. Jom, jom. Jangan dengar suara tu. Susah ni. Buat apa ni ni? Tak apa, babe. You okay je. Eh, dia punya IC semua dah ada dah. Jom, dah kunci ambil. Dia punya bag, dia punya IC semua. Eh, dah. Tapi jaga iPhone belakang. Okay. Nanti okey, nanti okey. Ambil dia punya barang-barang. Nanti saya follow belakang, follow belakang. Mana IC dia? Nanti saya bawa dia punya bag dia. Korang gerak dulu, korang gerak dulu. Okey lah. Allah, aku tak tahu apa dia. So, diorang dah gerak pergi pergi klinik. Atau aku nak kena ambil barang aku. Kena follow belakang. Tapi serius dua aku macam Tak expect benda ni. Sebab aku buat video pun je lah. Tak, sebenarnya kita orang macam nak buat apa ni, buat vlog je. Tapi aku tak tahu pula jadi macam ni. Aku shaking dulu. So aku nak ambil handbag, aku kena follow. Sebab dia orang tak bawa handbag ni. So kena ambil handbag kat atas. Stress aku. Tak, sebab kita orang macam nak buat video. Macam nak buat, buat macam apa ni, vlog pasal skincare semua. Tapi tak expect benda ni jadi. Macam aku pun tak expect dia boleh. Memang aku tahu dia macam off mood, macam tak moody. Tapi aku tak tahu jadi sampai macam ni sekali. Main bag sekejap. Pujuh ada jangka lah. Tak, aku seorang bodoh. Main bag dia. Main bag semua. Dan lampu tutup. Sebab tak ada orang tau kat rumah ni. Macam yang ada pun sebab aku dengan Jang. So aku harap korang doakan aku nak pergi hantar beg semua dekat Safi. So hopefully tak ada apa-apa. Sebab aku tak tahu, jadi aku kena call family dia, beritahu semua benda ni. Sebab kalau tak, aku tak tahu, sumpah aku tak tahu. Aku nak, yang aku tahu aku datang rumah shoot video macam tu je. Kalau korang kat situation aku, misalnya korang macam apa benda ni, sebab aku tak pernah lagi tengok dia macam ni. And hopefully korang doakan je yang baik-baik untuk dia, okay? So nanti apa-apa aku update balik kat korang.